Kalau tadi tim Macan Polsek Jambi Selatan, nah kali ini tim opsional cybercrime di Reskrimsus Polda Jambi menangkap 3 pelaku penipuan berkedok investasi sawit nih lur. Modusnya pelaku menawarkan korbannya di media sosial dengan keuntungan 8% per minggu tuh dari nominal investasi yang kita invest nih. Sekarang nih lur, jangan mudah percaya sama orang, apalagi investasi-investasi nih. Karena invest tuh yo harus yang berbadan hukum dan selidiki dulu ionian apa benarnya resmi apa tidak gitu nah maksudnya. Yang mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Tim Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengamankan 3 pelaku penipuan berkedok investasi perkebunan sawit. Ketiganya ialah Darius, Vera, dan Ani yang merupakan pelaku yang menjalankan investasi bernama CV Jaya Mandiri Investama. Modusnya, pelaku menawarkan saham investasi perkebunan sawit di media sosial dengan keuntungan 8% setiap minggu. Kerugian pelaku pun beragam mulai dari Rp25 juta hingga Rp400 juta. Selain itu, untuk pengambilan setiap bulan, pelaku juga menawarkan keuntungan 25%. Namun investasi tersebut hanyalah fiktif belaka, karena kebun sawit yang dijanjikan siap panen itu tak benar-benar ada. Aliran uang tersebut sepenuhnya masuk kepada pelaku. Satu korban itu bervariasi bisa ada 25 juta, ada yang sampai 400 juta. Ini ditawari per tumbuh atau per hektar atau gimana gitu? Bukan, jadi mereka ini menjanjikan ada yang mingguan, ada yang bulanan. Jadi keuntungan dari yang ikut investasi mingguan itu keuntungannya 8% dari investasi yang diberikan kepada PT JMI, CP JMI. Yang bulanan mereka dijanjikan keuntungan 25% dari investasi yang diberikan kepada CP JMI. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal penipuan dalam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.